Assalamualaikum, salam sejahtera, what's up everybody. Anda sedang menyaksikan Kokurikulum bersama dengan saya, Akmal Nazli. Seperti biasa, tepat pada pukul 6 petang di Didik TV KPM. Yang mana hari ini kita nak belajar apa antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh unit badan beruniform tersebut. Dan hari ini seperti biasa, kalau anda nampak, lihat baju yang saya pakai ini, Bulan Sabit Merah Malaysia. Agak-agaknya siapalah cikgu yang akan mengajar kita hari ini? Katanya cikgu ni pandai menyanyi. Lagi-lagi lagu Merdeka. Kalau nak tahu siapa cikgu yang akan bersama dengan kita sekejap lagi, jom kita tengok profil guru hari ini. Merdeka! Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, abang-abang, ini dia, kita ada Cikgu Morgan. Ya, merdeka, Cikgu. Merdeka. Spirit patriotisme. Wah, Cikgu macam tak spirit pun, Cikgu. Semangat sikit, Cikgu. Merdeka. 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 Itu dia, Cikgu. Tadi ramai sangat komen dekat bawah ni. Komen dekat bawah ni kan. Komen apa pula? Orang cakap Cikgu Murugan ni bukan saja hebat mengajar dalam Bulan Sabit Merah Malaysia, tapi nyanyi lagu Merdeka pun hebat juga tau. Ya ke? Bolehlah sikit Cikgu. Sikit je, boleh? Boleh. Okey, kita mulakan. Satu, dua, tiga. Silakan. 31 bulan 8. Lain macam dia, macam dia. 31 bulan 8. Ada irama. Ada irama. Ada irama. Okey. Baik, ini dah Cikgu Murugan yang akan bersama dengan kita untuk episod kali ini. Cikgu, saya rasa kita tak perlu pengenalkan cikgu lah kan. Cikgu pun dah tahu. Saya pasti kawan-kawan pun dah tahu cikgu ni siapa. Tapi cikgu, sebelum kita nak mulakan, kepada anda semua, ingat kita belum menang lagi. Jadi sila patuhi segala SOP. Sentiasa cuci tangan. Sentiasa memakai pelitup muka. Dan juga menjaga jarak distance. 1 meter. 1 meter. Ya, itu dia. Dan jangan lupa, ini dia sebelum kita nak mulakan kita punya sesi pembelajaran. Kita pakai dulu hand sanitizer, cikgu. Sanitizer. Okey. Alright. Dan juga dengan saya, kita doakan supaya Malaysia ni akan bebas daripada wabak COVID secepat mungkin. Yes, itu dia. Okey, cikgu. Macam biasalah kan cikgu, kita sebelum nak mulakan apa kita punya pembelajaran ni, kita nak tahu sejarah secara ringkas Bulan Sabit Merah Malaysia. Dan saya ada ingat episod sebelum ni cikgu ada mengatakan mengenai Geneva Convention, cikgu, betul? Dalam Bulan Sabit Merah, Palang Merah, Geneva Convention adalah dalam dikategorikan sebagai undang-undang International Humanitarian Law, undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Okey. Dalam aspek ini, Bulan Sabit atau Palang Merah ditubuhkan pada tahun 1863. Sebaik saja penubuhan, amanah pertama diberi kepada Palang Merah adalah Geneva Convention pertama. Ini kan Tak Mal? Geneva Palang Merah ditubuh di mana? Medan Perang. Berdasarkan pengalaman Henry Dunant yang mengarang buku bertajuk A Memory of Solferino. Dia karang buku tu, dia cadangkan penubuhan Palang Merah semasa aman dan boleh berkhidmat masa perang. Okey. Untuk itu, Akmal, pada 1864, beberapa negara telah berhimpun di Geneva menandatangani perjanjian pertama ini. Kumpulan negara-negara yang hadir bersetuju dengan beberapa peraturan di medan perang. Apa boleh sukarelawan buat? Okey. Tengok ditandatangani di Geneva. Okey. Geneva Convention pertama 1864. Perkara pertama adalah membantu askar dan orang awam yang cedera di darat. Okey. Ingat, mesti medan perang. Dalam suasana konflik, suasana perang. Bila cedera, rawatan harus diberi. Tak perlu pergi tanya, you dari negara mana? You nama apa? Tak ada soal macam itu. Asalkan ada kecederaan, rawatan diberi. Okey. Tengok, itu dah buat peraturan, dah buat undang-undang ketika itu. Baik. Okey, dan kekal sehingga hari ini. Tapi sayanglah, waktu itu sedikit negara saja setuju dengan perkara itu. Okey, tak apa.
ada permulaan. Nombor dua, penggunaan lambang. Mana lambang saya? Ini lambang kan? Nah, ya. Ketika itu, kalau nak masuk medan perang, masuk macam itu saja, kena tembak. So, ada pengenalan diri, emblem. So, inilah lambang. Tengok, besar bulan sabit punya lambang kan? Besar punya. So, waktu itu 1864, lambang yang diterima adalah palang merah. Tapi disusuli dengan 1929 sudah ada lambang bulan sabit merah. Red Crystal 2005 penggunaannya. So, dengan ini kita ada lambang untuk mengenali, pengenalan. Okey, dan hari ini cikgu, apa bab yang kita nak belajar cikgu? Kita nak belajar demam. Demam? Fever? Fever kalau tak diurus dengan baik, Akmal, boleh membawa kepada komplikasi-komplikasi yang lain. Ya. Sebagai murid sekolah, selalu bagi alasan demam, sakit dan sebagainya. Ya. Mari kita menguasai ilmu ini supaya di bilik-bilik kesihatan di sekolah, student boleh menguruskan aspek demam sama ada di rumah, di bilik rawatan, di pejabat, di asrama, di mana-mana saja. Yang mana kita tahu apa itu sebenarnya definisi demam. Okey. Suhu badan normal ialah 37 darjah Celsius. Itu normal cikgu? Itu normal. 37? 37. Bukan tinggi ke cikgu? 37 normal. Anything melepasi 37 darjah Celsius, 38, 39, 40 dan seterusnya. Dan seterusnya sangat bahaya. Okey. Okay? Baik. Dengan ini, hari ini bagaimana kita nak mengenal pasti seorang itu demam? Lalu kita lepas ini, lepas ini kan? Bila suhu badan meningkat, you dalam first aid box kita boleh simpan termometer yang mudah alih. Letak je sini atau termos. So yang kita letak, kita cek. Untuk kita nak tengok kenapa dia dapat demam. Apakah tanda-tanda demam? Itu kita cerita dia panjang. Kita tengok dalam segmen nombor 2. Aduh. Rasa nak demam ke? Saya rasa macam aduh demamlah cikgu. Cikgu, boleh beritahu dekat kawan-kawan tak? Kita nak berhenti rehat dulu cikgu. Tolong berhenti sekejap. Rakan setugas saya nak demam. Cikgu buat memang terbaik tapi saya akan beritahulah kepada kawan-kawan. Jadi kita akan berhenti rehat dulu. Selepas ini kita akan tahu punca-punca dan juga tanda-tanda demam. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Yap, masih lagi menyaksikan kokurikulum Didik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Muruga. Alright. Okey, nampaknya kita pun dah pakai glove, cikgu. Tapi sebelum kita nak pergi ke tanda-tanda dan juga rawatan, kita juga nak tahu punca-punca terlebih dahulu, betul cikgu? Punca-punca demam. Silakan. Demam. Tadi kita dah tengok punca dia definisi demam. Sekarang kita orang di rumah, budak-budak di rumah, pelajar, cikgu akan terfikir, kenapa demam berlaku? So, kita mengenali punca dia dulu. Okay. Demam tidak akan berlaku dengan sendiri. Okey. Ramai akan ingat, hari ini saya demam lah. There's no such secara thing. Secara tiba-tiba. There's no such thing. Hari ini saya demam, dia jadi demam. Tak ada. Dia mesti ada penyebab. Kena tahu, eh? Mesti ada penyebab. Apakah yang mendorong kepada dia berlakunya demam? Macam sesemak flu. Okey, atau cacat air, campak, ataupun ada bengkak di mana-mana dalam body dia. Okey, bisul. Okey, serius batuk boleh membawa kecederaan kepada saluran di sini. Okey, so bila tu berlaku, infection dah di bahagian tekak di sini, kehadiran benda asinglah, bakteria menyebabkan mangsa mengalami demam. Sekarang kita cuba tengok. Adakah demam datang dengan sendiri-sendirinya? Tidak. Oh, tidak sekali. Mesti ada penyebab. Okey, satu lagi yang menyebabkan berlakunya demam, you tengok ni budak-budak sekolah rendah, eh? Dia naik basikal, dia jatuh. Okey. Ayo basikal laju-laju jatuh. Aduh. Then dia balik rumah, dia tak bagi tahu apa, tak makan apa, dia tidur. Esok paginya bangun demam. Kenapa tu?
cuba fikir. Bila dia jatuh basikal tu, dia dah ada luka di lutut. Lepas tu dia tak bersih kan? Apa pun tak buat, baring macam itu, itulah penyebabnya. Oh. Nampak sekarang? Tadi batuk yang serius, bengkak, bisul, ini pula jatuh basikal. So, itulah pendorong. Jadi punca kepada berlakunya demam. Okay? Another one is seperti virus infection. Viral infection seperti demam denggi. Denggi apa dia? Balik kepada nyamuklah. Nyamuk. Ha, itu jadi punca. Another one is sekarang zaman COVID kan? Oh yeah. COVID? Dia demam panas. So puncanya ada. Yeah. Adakah demam menjadi? Begitu saja. Oh tidak sekali ya. Okay, another one is meningitis. Satu lagi heat body stroke. Heat. Haba. Yang keterlaluan boleh membawa ke pada demam. Itu boleh sampai meningkat 40 darjah Celsius. Very very bahaya. So ingat punca berlaku demam is very simple. Ia tidak berlaku dengan sendiri, dia ada penyebab. The next stage kita akan pergi ke tanda-tanda. Apakah tanda-tanda yang alami? Sebab kebanyakan sekolah sudah ada bilik kesihatan. Betul. Budak sakit, murid sakit dipindahkan ke bilik kesihatan sementara menunggu ketibaan parent atau ke hospital kan? Betul. So di bilik kesihatan kita akan jumpa pelajar yang demam. Tapi cikgu, sebelum kita nak pergi ke mangsa, kita kena lakukan sanitasi dulu sekali lagi cikgu. Sekali lagi. Okey. Thank you. Alright, jom cikgu, kita tengok. Pelajar tingkatan 6 ya. Boleh kita duduk cikgu? Boleh. Sementara tu dari atas ni tengok Kemal Selalunya mangsa demam di bilik kesihatan kita akan baringkan atau kita dudukkan. Lebih selamat kita baringkan dia. Betul. Mari kita duduk, cikgu. Okey, silakan. Ya, pelajar tingkatan 6. Nama siapa? Badrul. Nama dia Badrul, cikgu. Okey. Tengok Sekarang kita pelajar, kita nak mengenali tanda-tanda Di sekolah you akan ada termometer. Okey, you akan gunakan termometer tu. Check. Adakah suhunya meningkat? 37 above. 37 still okey. 38, 39, itu tanda demam. You can gunakan di forehead dan ini. Okey. Seterusnya, badan dia menggigil. Akmal boleh nampak dia? Mana cikgu badan dia menggigil? Ini tengok ni. Oh, inilah simulasi yang paling tepat sekali. Dia akan menggigil. Kalau very heavy tau dia punya demam, macam inilah. Dan tiba-tiba dia akan rasa kesejukan pula. Sejuk ke? Sejuk. Sometimes menggeletar satu tubuh badan. Kaki dia tak menggeletar macam ni. Ingat. Okey, boleh. Akmal tengok mata. Mata cikgu tengok mata mangsa. Berair, merah. Itu tanda-tanda demam yang sangat teruklah. Teruk. Okey, satu lagi. Because impact demam terlalu kuat, semua sendi-sendi badan akan sakit. Because of the impact demam. Okey? Ingat. Dengan meningkatnya suhu badan, para pelajar di rumah kena ingat. Demam adalah tanda-tanda awal kepada satu penyakit yang serius. So, ingat jangan ambil mudah. So, saya tekankan di sini di bahagian tanda-tanda ni selalu kita alpa. Tak kisah sangat. Demam je. Okay? Tak apa-apa pun. Tak ada apa pun. It's nothing serious. Tapi actually ini adalah tanda kepada satu penyakit serius. Kita akan tengok bahagian tu dalam segmen yang seterusnya, iaitu pengurusan mangsa demam. Saya di sini nak highlight kepada Akmal dan rakan-rakan di rumah ialah kita tengok punca dan rawat. Punca dan tanda-tanda nampak sangat. Okey, baik. Jadi cikgu kita nak rehat dulu cikgu. Selepas ini kita akan lakukan rawatan kepada seseorang yang terkena demam. Selepas ini kurikulum di TV KPM. Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Kembali lagi dalam kurikulum Didik TV KPM. Sekarang ini kita nak buat rawatan jika seseorang itu demam, cikgu eh. Kita pun dah tahu tadi punca-punca, tanda-tanda. Sekarang ini cikgu, apa langkah pertama untuk merawat seseorang yang demam? Rawatan untuk demam ialah very simple. Actually very simple. Tapi kita selalu perlu beri fokus bagaimana kita nak merawat. Mangsa sudah kita dah mengetahui tanda-tanda. Betul. Menggigil, suhu badan meningkat, sendi sakit, sendi-sendi sakit, badan panas, sejuk dan sebagainya. Dengan ini kita sudah mendapat mengetahui mangsa sudah mengalami demam. Nombor satu ialah kita memberi rawatan tuaman sejuk. Hari ini di studio kita dah sediakan air. Kita nak tunjukkan, demokan bagaimana kita nak memberi tuaman sejuk. Istilahnya tuaman sejuk. Okey, ini air dia. Saya buat boleh, cikgu? Memang Akmal akan tolong sabar saya. Sabar ya, sabar. Nanti saya akan rawat. Okay. Sabar. Ambillah kain. Okay. Kain yang boleh serap air. Bersih, boleh serap air. Kita rendamkan macam ini. Okey. Baik. Lepas tu, jangan air itu menitis ya. Oh, jangan basah sangat. Jangan basah sangat. Okey. Biar itu biar kain tu basah tapi jangan air menitis. Okey, tengok. Okey. Macam ni. Kita nak sejukkan bermula dari kepala ke seluruh badan. Okey, ini kita letak dekat dahi betul cikgu? Mula dari dahi kita gerak ke seluruh badan. Okay. Akmal buat seluruh badan ya. Letak ini cara dia kita letak macam ni. Proses tuaman sejuk rakan-rakan di rumah ingat proses tuaman sejuk adalah 15 hingga 20 minit. Apabila kita membuat tuaman 15 hingga 20 minit secara berterusan, kepanasan pada body yang melebihi 38 dan lebih itu dapatlah diturunkan dan kita dapat mengurangkan impak dan komplikasi yang bakal berpunca daripada demam. Oleh yang demikian, tengok pembantu saya iaitu host Akmal ini, dia sedang berusaha membuat tuaman sejuk untuk meringankan, mengurangkan impak demam. Okey. Mal tangan, body semua boleh Oh, boleh juga cikgu. Kena seluruh badan. Okay. Bukan berpusat pada kepala saja Baik cikgu. Kita kena seluruh badan. So untuk ni pakaian mesti intact lah. Tak payah buka pakaian apa-apa. Kita letak je atas dia. Okey. Rakan-rakan di rumah ingat bila adik kita atau bayi kat rumah ada baby kecil, bila saja demam, inilah peluang kita gunakan ilmu yang belajar di sini untuk digunakan. Ada juga orang memandikan bayi sebab lambat proses tu. Tak salah. You can use it, no issue on that. Tapi ingat, ini adalah simulasi. Ini adalah satu simulasi yang mana melibatkan proses tuaman yang perlu dilakukan untuk rawatan mangsa demam, pesakit demam. Proses ini perlu mengambil masa 15 hingga 20 minit. Sudah cukup. Okey. Apabila kita letak kain yang tuaman sejuk ni kena pada baju, kekal sejuk tu, kekal. Dia memberi impak yang lagi tinggi. Okey, pelajar kena ingat jangan cuba nak buka, tak payah. Kita tak payah buang masa. Dengan baju-baju seluar-seluar, dia akan membantu meresap kesejukan itu dan melekat untuk menyejukkan badan untuk jangka masa yang panjang. Ingat, demam adalah kepanasan. Di luaran kita sudah letakkan air. Sekarang kita akan beralih ke mana? Memberi minuman. Okey. Kita beri minuman untuk mangsa sebab dalam mangsa akan rasa sejuk. Tinggikan dia sedikit. Okay. Bantu dengan pegang leher dia sedikit. Okey. Bagilah minuman. Okey. Tanduk. Okey. Okey. Air biasa saja. Pelajar tengok nah. Dia mangsa akan minum. Bagi dia slowly minum air satu gelas. Okey, satu kuantiti yang
dia selesa, ha, mangsa selesa, pesakit selesa. So dengan ini di bahagian dalam pun mangsa pesakit akan rasa sejuk. Itulah rasionalnya kita memberi air. So baringkan dia. Tuaman, tuaman boleh disejukkan sebab ini zaman COVID, sentiasa kena kekal dengan pelitup muka. Ingat tu. Okey. Dalam konteks sekolah, kita telefon parent supaya pelajar ini dipindahkan, dibawa ke hospital atau klinik untuk penilaian dan rawatan selanjutnya. Pelajar tengok Akmal merawat, inilah prosedur rawatan tuaman sejuk yang efektif. Serah kembali kepada Akmal. Baik, alhamdulillah. Nampaknya untuk kita melakukan rawatan terhadap seseorang itu, sekiranya beliau itu demam, inilah antara rawatannya. Ingat seperti Cikgu Murugan cakap tadi, kita kena, ini antara langkah-langkahnya, kita tuam satu badan dan juga kita bagi minuman dan juga macam-macam lagi lah kan. Jadi Cikgu Murugan, terima kasih dan saya pasti antara rumusan dan juga nilai-nilai murni yang kita boleh dapat dalam bab demam ini, Cikgu. Okey. Akmal. Ya. Demam bukannya penyakit. Demam adalah tanda awal kepada penyakit yang bakal berlaku. Ya. Body memberi simptom, body memberi amaran kepada pesakit ini, something going to happen, bersiap sedia. Yeah. That means body telling to the pesakit, sediakan payung sebelum hujan. Hujan. Body telling to the patient, so, berhati-hati. Okay? Seterusnya, nilai murni, prihatinlah. Demam, orang ambil mudah. Saya tengok di sekolah, budak macam ni je tidur, tak kisah pun. So kita kena tanya khabar, why, why, what's happened? Bawalah dia, ajak dia ke bilik kesihatan. Call parent. Kita tak tahu komplikasi yang bakal berlaku. Dalam perubahan-perubahan yang alami di body, kita tak tahu. Oleh yang demikian, kita kena serius, even though demam. Jangan ambil mudah, jangan alpa. Okey? Dengan adanya ini, mangsa ini dapat kembali ke sekolah, boleh bersekolah semula dan pembelajarannya boleh diteruskan tanpa sebarang halangan. Tuntutan ilmu akan berterusan. Baik. Terima kasih Cikgu Murugan dan juga kita dapat lihat model kita pun daripada tidak demam dah demam pula. Ya, jangan risau, nanti kita akan rawat ya. Jadi kepada anda semua, diharapkan apa yang dikongsikan oleh Cikgu Murugan kita daripada Pelan Sabit Merah Malaysia dapat memberikan input kepada anda sekiranya seseorang itu demam, Cikgu. Demam. Eh? Ingat deh, kita kena berhati-hati sekarang zaman COVID. Yes. Demam sangat-sangat perlu diberi perhatian. Jangan ambil mudah. Baik. Akmal, terima kasih Akmal. Sama-sama Cikgu, dan kita akan jumpa lagi untuk episod seterusnya seperti biasa Isnin hingga Jumaat pada pukul 6 petang. Dan nak tahu apa lagi, nantikanlah. Saya Akmal Nazri, ini Cikgu Murugan, ini kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. KPM.